sebuah mobil yang sedang parkir di pinggir jalan Penggilingan Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar. Besarnya api yang membakar mobil juga menyambar 3 bangunan kios dan 1 musola. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam kios mengakibatkan api dengan cepat membesar. Api dapat dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.